anggrek lo cuy. Barusan. Oh, apaan tuh yang meledak saya juga gak tahu. Ada sebuah ledakan di bagian utama anggrek, tapi itu ada pada bagian genset. Jadi itu adalah corong dari genset yang meledak. Jadi yang kelihatan ada foto yang udah viral, itu ada asap-asap, ya kan? Asap-asap yang ada di antara gedung taman anggrek ini itu berasal dari corong itu. Berarti sudah dipastikan itu bukan bom ya, Bunda? Bukan dong, sama sekali. Ini saya sama bersama dengan orang dari Chief Security-nya Taman Anggrek, dan kita juga tadi sudah ngecek TKP-nya langsung. Dan juga sudah mengambil gambar, memang di itu ada bekas ledakannya. Menurut penjelasan daripada pihak engineering bahwa genset itu kan sudah lama tidak digunakan, ya kan? Jadi selama ini kan sudah lama tidak digunakan karena mau tutup. Jadi tadi itu baru dinyalakan genset itu. Ketika dinyalakan, ada letupan pada corong asapnya.